pengen iki wis larang pemirsa musim hujan kabeh ditanduri pare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Iki ape masak apa? Iki makne arep mecel. Iki menu hari iki dhewe sarapan ya sak entek ya mak ya. Nyayure kok blenger mecel. Ayo ndik iki wis nyayuran apa kluweh iki. Nanti mecel sayurane sik bisa. Iki kacangnya seger-seger pemirsa, engko dinggo kulupan. Kacang panjang iki lagi mahal pemirsa. Sauntile 2.500 guys, termasuk mahal. Biasane murah den. Soale opo? Angger wong sing dianu iki nandur. Biasanya mau 500. Ini iki jarang nandur. Nah, ini iki wis larang pemirsa musim hujan kabeh ditanduri pare. Bumbunya lombok, rambang, bawang, tomat, terus kacang itu kemudian bantu di ini ya mak ya. Terus gula bang ini kok dicampur ibik cambah mulai. Kok tempe ini beli ya wis mak? Gak sanggur sekarang. Gak sanggur kok lali aku sampai ibik alik ju sisek pemirsa lali aku tak godok banyu pemirsa Mas Wawan. Ya wek nanu apa? Wedang jahe. Nek pagi iki minume wedang jahe. Gak oleh kopi. Ya mak. Ya oleh saiki ya mak. Kadang kuwi tek anu nyeruput wae pake. Ya gak apa-apa. Saetik, nek saetik sementing mangan gak haluan ya mak ya. Ndek haluan. Oleh nek mangan ki oleh, den cuma ya ki mangan ya diatur. Meski wedang jahe ini wis jadi pemirsa. Karo anu, apa Mak? Tuku tepung karo kemiri. Tepung? Tepung beras. Iya, tepung jering. Ini nggo nembahku pemirsa. Tepung beras sampean kemiri. Satu ae, Mak. Ya. Ya. Ya jahe ini tentangi. Tangi pemirsa. Iya nak, kadang saya stangi. Ini Pak Tangi udah olahraga. Jalan-jalan nganu. Yes, tepung goreng baru pemirsa. Mbah. Tuku tepung beras, Mbah. Iya, sih tak lah. Kemiri satu. Tepung beras satu kering. Ambek kerupuke. Urung ya wis engko lah. Mbek utangku pira? 3.000 ya. Ada Bu yo mangan karo Mas. Ya berarti 4.000 terus ta? Iya. Heeh. Sama ngatos sampai 3.5 mbek kerupuke. 1 pira? Ya ngene 2.5. 5.000. Mbak utangnya 5.000, 5.000 mbak 2.000 pitong. Pitong. Ya. 2. 8.000. 1.000. Kang Mayek pemirsa iki ya. Pokoke telok aku kok. Uncal nang mawon kok. Ya lali dhuwit. Baru urung pulaan ki mau pemirsa. Ganjang barang soalnya wong kae. Baru ngono kok. Mas Sadi sirang lu. Wek gring. Pegeringan wis bae ya, masuk tangi buat ya. Usum lara pemirsa, dadi wis hati-hati awake dhewe nek mangan-mangan bareng pola hidup pola makan dijaga yo. Mbak dene iki yo yo. Wis iki tak nang masak pemirsa yo. Iku salah padha lesu soalnya ora kulino tumbas tangi. Oh, lha ibuke nendi? Si Budeni. Budeni. Kenapa leh? Nyuyu den. Cucu kemplah ya pemirsa ya. Itu sambil ngomong karena ibu lagi ning kamar mandi.
Halo. Halo ganteng. Halo ganteng. Eleh. Iya. Emang saya urung bar pembesar lo ya. Masih dengan dapur yang sangat kumuh. Kita gini dicuci pemirsa, terus sampai dilebokno kene. Iki wis mendidih, langsung dicemplungkan saja. Cuman tak ganti ning wajan soalnya anu pancine kurang pemirsa. Wis. Ning wajan sempeting buntu wajan. Iki cambahe pemirsa wis matang dan iki ganti kacangnya sudah dicuci nih. Oh. Pokoknya mangan ijo-ijoan dhisik iki pemirsa, ini soalnya 2 hari sudah mangan santen-santenan. Jadi kesehatan itu harus dijaga semaksimal mungkin. Apa? Jaya ini salon no kok mesti pasrai barang kok seneng seneni dadakan. Nah, gah. Kenorno. Nek ijo ngene iki walah wayu pemirsa ya. Oh. Ini goreng kacang pemirsa. Ini bisa tahu. Paru wayu dari makne. Sore kalau poro masak ngambil tomat, ya mak. Masak ngolek kakan blenger. Disangrai dulu. Nek gak diolah-alek gosong pemirsa. Soalnya kacang itu sensitif banget, nek kena panas itu pasti gosong. Kompornya 2, sing 1 dipakai iki. Turung molak-malik pemirsa, kok nek atos Mbah Raji gak terbias. Paling mbuh dipangan ora wonge soalnya sirian kacang panjang. Iya mak ya. Iya wonge nek karo kacang iki. Lanjut goreng apa sih bumbunya, sih mau bumbunya lombok, brambang, bawang, tomat, terus aku dikasih kencur sedikit, dikasih gula merah, terus dikasih daun jeruk bila ada, terus kasih gula, kasih garam, kasih sedikit rasa, dan langsung aku mbak Deni blender gak diulek, pastinya mantap betul ini. Untuk tas rasa nanti ya pemirsa, nek tak udah jadi. Dan ini mak ya, apa mak? Ini bumbu ki belakang tempe. Bumbu tempe pemirsa, cuma gak jadi beli. Loh. Ini ki ya mak itu cetak kayak bumbu, mereka kok anyep. Padahal itu bumbunya harus bumbu racik ya mak ya, maksudnya harus enak bumbunya. Mak cek kurang mantap. Nah ini kacangnya wis anu meduk pemirsa yang sabtok ya lho mantap. Terus ini kok nanti ini adem baru dianu ya mak ya di blender ya blender ya mak ini jelek di blender gak sanggup kan. Nah anu ya mak iya rasa lembut pernah pedas mesti ngene ya mak ini mak ini sing goreng pemirsa karena mbak Dini enggak gak itu apa yang blender ini tak racik no apa jenisnya kencur gula ikan kencur rembean ditambahi gula merah penggoreng tempe ki pemirsa nek makni sing masak maksudnya gawe bumbu ki mesti enak mbak Dini ki mesti kaku sing enak sing mbah jadi deh. Sambal pecelnya sudah siap pemirsa. Iki nunggu tempene makni lagek digoreng. Dan iki oblok-obloke makni ijik pemirsa. Ben gak anu. Siap saji dan siap sarapan. Wis ayo. Diceluki kae wong-wong. Kentang mangan. Tempenya makna gurih pemirsa baunya sar
Mantap iki. Sarapan. Ayo sarapan dulu. Saurunge belanja Mbak Deni apa sarapan dhisik. Wes bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Sarapane nasi pecel sudah matang. Mantap. Sekali ini mangane ning kene ya pemirsa ya. Soalnya iki ning gurine kamera iki enek. Enek apa jenenge? Enek montor. Piye rasane ya di review? Mantap. Gak rugi pokoknya. Pagi 5. Kalau mak dapin mak. Oke lo tak coplok iki apa aku mbok neng ndi? Kula apa malah ngeplok dapin Mas. Nek kata saya kan kon. Dapin iki cemut kan pemirsa. Wanter greneng ngarepe kamera iki mesti pengen ya. Pengen. Dadi kan grene pengen malah ngeplok pemirsa. Inget ya sayange gum iso ngomong. Ini pokoknya emang depoy yang diutamakan adalah sarapan. Gue penting nomor siji pemirsa. Ramadan jemput. Jadi belum masak ini terus mau. Mantap ki cocok nek dienggo sarapan. Mbak Deni iki makanan terfavorit adalah nasi pecel. Gak bosan. Biyen tengah wengi Mas Wawan jek waresno kae. Tukune nek gak sego goreng ya sego pecel. Saiki ra tau ngelilir ya angop. Balik turun nang ya pantat lesu. Review ya. Kurang apa ki? Pak. Biasanya nek anu ki serundeng pemirsa. Terus kok dicampur mbek mie kering. Iki menu kurang lengkap. Cocok. Kancane sarapan pagi ini Mbak Denis matur nuwun ya pemirsa ya. Channelnya Mbak Denis tetap digelok penonton setia di ini Mas Isma Osis matur nuwun pokoknya. Wes ngekei support Mbak Denis dan Mbak Isma. Mbak Deni nak masak gak tau mewah pemirsa apa enaknya yang penting warek penting enak segone ya yang penting warek gak aman. Bersyukur pokoknya semangat kayak gini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak Deni kemang. Status. Cuma jarang make up. Terus ngemiki apa enak? Berkisah. Wes ngono ya pemirsa ya. Terus entek. Mbak Deni pamit dulu nak grenek lera-lerone Mbak Deni di sepura sing akeh. Mbak Deni isone gawe konten yang ngene iki wis biasa-biasa saja, sederhana di rumah saja. Para subscriber Deni Ismaos terima kasih banyak sing wis like, comment and subscribe ning channel Deni Ismaos dan wis menyupport tak dongokno rezekine tambah lancar, diberi kemudahan untuk kedepannya, diberi kesuksesan untuk kedepannya juga. Wis becek ketitik Allah ketara dadi wong apik aja sampai ngelarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.